Itu enggak semua bisa. Saya lihat tadi rata-rata yang di belakang enak. Itu dengan hati itu. Semua kalau dilakukan dengan hati, maka hasilnya pasti luar biasa, ya. Melayani suami juga dengan hati, ya. Nanti kita ulas betul atau enggak, saya tanya ke bapak-bapak. Ibu-ibu Rebana Nurul Hikmah yang luar biasa, tepuk tangan ya. Saya acungi dua jempol, kuncinya tiga. Satu, self confident, percaya diri, luar biasa. Kedua, kompak. Ketiga, menyanyikannya dengan hati. Itu enggak semua bisa. Saya lihat tadi rata-rata yang di belakang enak. Itu dengan hati itu. Semua kalau dilakukan dengan hati, maka hasilnya pasti luar biasa, ya. Melayani suami juga dengan hati, ya. Nanti kita ulas betul atau enggak, saya tanya ke bapak-bapak. Dan jamaah musola Al-Hikmah beserta adik-adik semuanya yang hadir pada acara malam hari ini, peringati Maulid Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, semuanya yang sehat, semangat, dan insya Allah dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Pertama-tama selalu kita panjatkan puji syukur, alhamdulillah, 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 kehadirat Allah Subhanahu Wa Taala, karena kita masih diberikan kesehatan, kesempatan, nikmat iman, Islam dan luar biasa, dan kita bisa menghadiri acara ini tanpa halangan apapun. Alhamdulillah. Selawat serta salam semoga tetap tercurahkan pada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta seluruh sahabat, keluarga dan umatnya, insyaallah termasuk kita kita. Bapak Ibu Saudara sekalian, alhamdulillah saya padahal tadi baru datang pas maghrib. Maghrib sholat langsung dijemput ke sini ya. Alhamdulillah ini semua Allah yang atur ya. Sebetulnya kemarin saya dari Palembang, dari Mataram ya, dan Jakarta, terus baru ke Banyuwangi kemarin, terus kan sisa. Tapi saya salut pokok musola Al-Hikmah Taman Sukoharjo ini komplit semuanya, spektakuler. Tepuk tangan untuk kita semuanya. Penyambutannya, acaranya, mic-nya, wis semuanya lah. Pokoknya ini bisa dipakai untuk contoh ya, bahwa meskipun namanya masih musola ya, tapi kualitasnya itu luar biasa ya. Top Marco top. Alhamdulillah. Sudah bagus semuanya, tapi untuk apa saya ngisi? Tapi enggak salahnya kalau ya kita sharing-sharing aja. Makanya nanti kalau ada tanya jawab